Selamat menyaksikan. Maruko. Hey, Maruko. Hah? Sebentar lagi kan hari ibu. Maruko beri hadiah apa untuk ibu? Apa? Aku harus beri ibuku hadiah? Tentu. Mereka yang mengurus kita selama ini. Kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita di hari ibu. Rasa kewajibanmu sebagai anak besar sekali. Oh, tunggu. Jika aku beri ibu hadiah, ibu pasti gembira. Mungkin nilaiku akan bertambah. Nilai yang dimaksud Maruko adalah cara memandang ibu pada Maruko. Mungkin ibu akan memberinya tambahan uang saku. Tamae, kau ingin memberi hadiah apa untuk ibumu? Kau sudah menyiapkan sesuatu ya? Tentu saja. Aku akan memberi hadiah ibuku sebuah baju. Hah? Baju? Itu kan mahal sekali. Kenapa kau bisa berpikir memberinya baju? Tosi, kau juga akan memberi hadiah untuk ibumu di hari ibu. Apa? Aku? Iya. Tapi kau selalu bilang kalau kau tidak punya uang. Jujur saja kau menabung, ya kan? Kau ingin memberinya hadiah apa? Begini Maruko, hadiah yang akan kita berikan bukan selalu berupa barang. Jangan-jangan. Apa? Jangan-jangan kau ingin memberi hadiah hatimu. Sepertinya itu yang akan dia berikan untuk ibunya. Maruko, kenapa kalian malah bicara? Konsentrasi pada pelajaran ya. Iya, Pak. Gara-gara kau aku dimarahi, dasar payah. Tapi itu bukan salahnya. Tidak, walau berapa kali ku hitung hanya ada 250 yen. Tidak mungkin membeli baju dengan ini. Kakak, kakak sudah beli hadiah untuk hari ibu? Sudah. Apa? Kakak beli apa? Celemek dan dompet. Di mana? Aku ingin lihat. Ini dia. Aku ingin lihat dalamnya. Jangan, sudah dibungkus dengan rapi. Jangan dilihat. Buka saja selotipnya pelan-pelan. Nanti ditempel lagi, tidak akan terlihat. Ayolah. Tidak boleh. Jangan. Kadang ada hadiah yang bungkusnya sudah dibuka dan isinya diperiksa. Lalu dibungkus lagi. Tapi biasanya tidak pernah bisa dibungkus dengan rapi seperti sebelumnya. Hadiah itu berapa harganya, Kak? Rahasia, kau tidak perlu tahu. Ayolah, Kak. Aku ini kan adikmu. Aku tidak akan beritahu ibu, aku janji. Ya, Kak, ya. Ya, Kak. Ayolah, kakakku sayang. Ya, baiklah. Harga semuanya 1.500 yen. Tolong jangan beritahu ibu, ya. Apa? 1.500 yen? Kakak habiskan uang sebanyak itu untuk ibu? Kenapa kakak mengeluarkan uang banyak? Apa? Kakak menghabiskan 1.500 yen dengan tujuan tulus. Mungkin kakak berniat menangkap ikan besar dengan melempar ikan kecil, ya kan? Ya ampun, Maruko, kok ini payah? Kakak tidak mau bicara denganmu lagi. Jangan begitu, Kak. Aku cuma bercanda. Kakak anak yang baik, jadi kakak menghabiskan 1.500 yen. Sedangkan aku hanya punya 250. Ada beda satu angka kosong. Aku butuh uang. Ibu. Kau butuh sesuatu? Ibu, ada sesuatu yang ibu inginkan? Apa? Tidak juga. Jawaban ibu menunjukkan bahwa ibu tahu adanya hari beberapa ibu. Beberapa hari lalu ibu ingin punya tas, ya kan? Ya, mungkin saja. Ibu mau memberiku uang? Oh? Untuk apa? Jangan pelit, aku ingin belikan tas untuk ibu. Ibu berteriak dalam hati. Kakak lagi, aku pikir bisa. Uang sakuku tiap hari hanya 30 yen, terlalu sedikit. Jika saja aku punya 50 yen sehari, mungkin mimpiku bisa lebih besar dari ini. Kakak? Maruko, mimpi apa yang kau miliki dengan perbedaan 20 yen? Ayah ingin memberi ibu hadiah apa di hari ibu? Apa? Ayah tidak akan memberi apa-apa. Hah? Bagaimana kalau ayah memberi ibu berlian atau perhiasan seperti dalam iklan? Seperti iklan? Iya, dari suami untuk istri dengan penuh cinta meletakkan berlian di meja samping tempat tidur di malam hari. Lalu esok paginya, istri melihat berlian dan memanggil suaminya seperti ini. Sayang, apakah benar ini untukku? Ayah tidak peduli. Dengar, besok hari ibu, bukan hari istri. Kalau begitu beri hadiah untuk nenek. Apa?
Singkat ayah, dulu ayah pernah memberi nenekmu penyaring teh, tapi nenekmu tidak suka. Aku tidak menanyakan itu. Berpikir tidak menyelesaikan apa-apa. Aku akan cari hadiah. Walau hanya dengan 250 yen, mungkin aku dapat hadiah bagus. Maruko, kau mau kemana? Ah, ibu. Tidak, aku tidak bisa beritahu ibu aku mau kemana. Jawabannya itu hampir mengungkap rahasianya. Aku harus beri hadiah apa ya untuk ibu? Ini tidak cocok. Terlalu mahal. Semuanya tidak ada yang bisa. Bagaimana ini? Ketika seseorang ingin membeli sesuatu bagi orang lain, sulit menemukan yang cocok. Biasanya malah tertarik pada sesuatu yang disukainya. Wah, sepertinya enak. Pasti ibu senang menerimanya. Silakan ibu. Wah, terima kasih Maruko. Tapi niatmu ini sudah cukup. Kau makan saja cake-nya ya. Ayo silakan. Tidak, jangan ibu. Cake ini untuk ibu. Makanlah cake-nya. Maruko saja yang makan. Ibu saja. Maruko saja. Oh, ada apa? Kuenya pasti enak. Jika kalian berdua tidak mau, untuk ayah saja. Ayah yakin, ayah pasti akan menghabiskan kue ini. Tidak, aku tidak mau. Aku benci ayah. Ayah! Ayah Maruko Hiroshi menjadi disalahkan. Toko ini mahal tidak ya? Tapi melihat saja tidak keluar uang kan? Selamat datang. Banyak sekali. Celana apa ini? Orang dewasa tidak bisa memakai benda sekecil ini. Atau mungkin ini untuk anak-anak, tidak cocok untuk ibu. Ada yang bisa dibantu? Dia terlihat seperti anak nakal. Aku mencari hadiah untuk hari ibu. Mungkin ini tidak cocok untuk ibuku. Berapa uangmu? 250 yen. Akan aku carikan ya. Ada sesuatu yang cocok. Hah? Sungguh? Lihatlah, sapu tangan. Iya. Pilih yang mana ya? Motif bunga atau... Iya benar, motif bunga memang sangat indah. Aku pilih yang mana ya? Yang ini saja. Sapu tangannya bagus sekali. Maaf, tapi yang itu harganya 280 yen. Baiklah, akan kuberi potongan harga. Sungguh? Semoga ibumu suka. Tunggu sebentar ya. Akan kubungkus dulu. Hore! Ibu pasti suka. Ibu akan bilang bagus sekali. Pikiran Maruko sudah sampai di hari ibu. Ada yang mirip peralatan melukis. Ini apa ya? Ini namanya alat rias. Digunakan agar wajah terlihat makin cantik. Aku sendiri memakainya. Maruko berpikir alat rias ini tidak berguna. Silakan. Terima kasih. Sudah aku bungkus dengan sangat rapi. Oh iya, terima kasih kak. Ayo ikut aku. Apa? Lihatlah, ini kartu ucapan hari ibu. Kau bisa menulis ucapan untuk ibumu di sini. Silakan. Baiklah, apa aku bisa menggambarnya? Oh, tentu saja. Aku menggambar apa ya? Kau bisa memakai kursi di sana. Iya, Kak. Boleh pinjam pena berwarna? Silakan. Tidak usah buru-buru. Terima kasih. Bagaimana? Boleh lihat gambarnya? Jangan dilihat.
sebentar saja. Aku ingin lihat sebentar. Aku malu, Kak. Baiklah, terima kasih, Kak. Aku yakin ibumu pasti menyukainya. Iya. Sedikit ya. Aha, pai. Kau sangat suka ya. Katakan memang lucu. Ada sesuatu yang akan dinikmati Maruko nanti. Maka lelucon biasa pun terdengar lebih lucu. Aku kasihan pada Takagibo. Hei, Maruko. Apa? Kakak lihat kau berbelanja. Memangnya kau beli apa tadi? Ah, hadiah ya? Iya. Kau beli apa? Coba kakak lihat. Jangan, sudah dibungkus rapi. Ah, buka selotipnya pelan-pelan. Nanti bisa ditempel lagi. Tidak akan terlihat sudah dibuka. Jangan, kakak. Ibu yang harus pertama kali melihatnya. Ah, baiklah. Kalau begitu, kakak akan buka setelah kau tidur nanti. Lihat saja. Kakak, jangan begitu. Jika tidak, akan kakak gelitik saja. Mereka bermain-main dan tertawa dengan pikiran menyambut datangnya hari ibu. Kakak ingin lihat. Tidak. Hei, hei, sudah. Tidak, jangan bertengkar. Sudah. Cepat berikan. Tidak. Oh, ya ampun. Kalau ingin bertengkar, lakukan di luar saja. Hei, ayo hentikan. Jangan berisik di sini. Akhirnya, mereka jadi seperti ini. Oh, andai sudah besok, aku ingin melihat kegembiraan ibu. Ah, terima kasih, Maruko. Apa mungkin kegembiraan ibu membuat uang sakuku bertambah 2 kali lipat? Walaupun Maruko baik, di pikirannya masih ada perhitungan. Hari ibu tiba, mereka pun merasa gembira. Hei, ada apa? Kalian berdua tersenyum sejak pagi. Ada apa ya ini? Ibu, tokoh utama di hari ini, sikapnya terlihat jelas. Baiklah, kami berangkat ya. Selamat jalan, kakek nenek. Sekarang di rumah hanya tinggal ibu dan anak-anaknya saja. Bagaimana dengan ayahmu? Mungkin berikan hadiahnya nanti malam saja. Acara besar lebih baik berada di akhir. Maruko? Ada apa, kak? Kita buat makan malam sendiri untuk nanti malam ya. Makan malam? Ayo, mungkin kita bisa beri kejutan kepada ibu. Dan ibu akan berkata, oh pintarnya. Seperti acara di televisi ya, kak. Kita buat roti isi, gratin dan juga puding. Apa? Kita bisa membuatnya. Wah, hore, hore. Kita buat gratin, hore. Ayo Maruko, sekarang rebus telurnya. Ayo. Telur direbus. Apa lagi ya? 2 menit 15 detik lagi. Ternyata makaroninya sudah matang. Kalau Maruko? Hah? Sedikit lagi, kak. Kalau sudah selesai, ambilkan penyaring. Baik, Nona. Wah, makaroni sudah matang. Hore, makaroni, makaroni. Hei, kalian berdua sedang apa? Apa ada yang bisa ibu bantu? Hai, ibu, jangan masuk. Kalian bisa memasak? Tentu saja kami bisa. Iya, ibu istirahat saja sambil minum teh. Lihat Maruko, ini adalah bagian paling sulit. Iya. Kita membuat makan malam, jadi kau harus konsentrasi memasak. Benar, kita memasak seperti masakan restoran. Iya, benar sekali. Lalu pasang taplak putih di meja. Iya, mungkin dihias dengan bunga. Wah, kita akan makan besar. Baik, semangat. Baiklah, bagaimana rasanya? Wah, ini enak sekali. Syukurlah. Lihat, sekarang dipanggang. Wah, baunya enak sekali. Aku ingin cicipi. Eh, jangan. Maruko, cuci yang ini. Iya. Aduk, Maruko. Aku aduk.
Maruko, ambilkan piring. Ya, sebelah sini. Sebelah sana. Sekarang sebelah sini. Maruko, letakkan bunga di sana. Iya, baik. Akhirnya selesai juga. Kita bekerja keras, sudah malam. Kalau begitu... Iya. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Ayah juga boleh kemari kalau mau ikut. Wah, hebat. Hei, ada apa ini? Oh, hebat. Iya kan? Ayah lihat kan? Iya, ayah kagum. Tunggu apa lagi? Ah, terima kasih banyak ya, nak. Selamat makan. Wah, enak sekali. Syukurlah. Syukurlah, memasak jadi tidak melelahkan. Ibu, bagaimana roti isi telurnya? Ini enak sekali. Apa? Sungguh? Begitu ya, Maruko kok bisa jadi koki di restoran nanti? Ah, tidak. Ayo, sekarang kita bersulang. Ah, iya, ayo kita bersulang. Ayah dan Maruko. Silakan. Enak. Kita bisa mengadakan pesta di hari ayah nanti. Ayah, awas airnya tumpah. Ayah. Aku punya hadiah untuk ibu. Aku juga. Kakak berikan dulu ya. Wah, terima kasih banyak ya. Wah, celemeknya bagus sekali. Wah, bagus dipakai ibu. Sekarang giliranku. Ini dari Maruko. Wah, ini dari Maruko. Terima kasih. Ibu jadi penasaran apa isinya ya? Jika ketunjukkan kartu ucapan setelah membuka hadiah, ibu pasti gembira. Ini. Ibu sudah punya sepot tangan seperti itu, bukan? Apa? Jangan keras-keras. Apa maksudmu? Sudah punya. Maruko... Ibu sudah punya. Ibu tidak akan gembira menerimanya. Jangan perhatikan hadiahku. Maruko. Maruko. Menyebalkan. Ada kartu ucapannya. Maruko? Maruko, ini sapu tangan milik ibu. Ini untuk Maruko. Apa? Karena ibu sudah punya sapu tangan pemberian darimu, kan? Ibu! Maruko? Maruko, sayang. Sapu tangan pemberian ibu ada wangi kosmetik. Baunya seperti ibu. Sebentar, ibu. Ini Iya.
Anak itu benar-benar pembuat onar. Dia sudah tertidur. Baiklah. Pelan-pelan, Ayah. Baiklah. Bau. Ayah yang selalu mendapat hal buruk. Ibu. Teman-teman, ada anak baru di kelas, tapi wajahnya berbeda. Teman-teman Maruko jadi takut. Episode berikutnya dalam Cibi Maruko Chan, hari kunjungan orang tua kelabu, anak baru dari timur. Sampai jumpa.